Hai sobat-sobat Samuel, saya Prasetya Gunadi, Head of Research dari Samuel Sekuritas, yang akan membawakan market update kali ini. Untuk pekan ini, kami merekomendasikan saham Bank Pan Indonesia atau PNBN yang baru saja masuk dalam coverage kami dengan rating buy dan TP di 2.200 per saham. Merekomendasikan potensi kenaikan hingga 15,5% dari harganya saat ini. Kami yakini saham PNBN yang merupakan bank swasta dengan nilai market cap terbesar ketiga di Indonesia akan mendapat katas positif dari rencana grup ANZ untuk melepas seluruh kepemilikannya di PNBN sebesar 38,8%. Seperti yang diungkapkan oleh CEO ANZ, Sean Elliott, di awal tahun ini, meskipun ANZ belum menetapkan timeline resmi untuk rencana ini, kami memperkirakan bahwa jika rencana ini terrealisasi, akan berdampak positif pada kinerja PNBN, didukung oleh potensi pendapatan dividen di masa depan, yang diproyeksikan akan mengangkat ROE dari 5,3% di 2024 ke 8,2% tahun 2025, dengan asumsi dividend payout ratio sebesar 50%. Faktor lain yang membuat kami menyukai saham PNBN adalah rencana bank tersebut untuk menggeser fokusnya dari sektor korporasi ke komersil dengan besaran pinjaman antara 5-7 miliar rupiah, mengingat besaran imbal hasil pinjaman yang lebih besar dari sektor korporasi. Di samping itu, PNBN juga akan terus meningkatkan kualitas asetnya di sektor korporasi dan menambah penyaluran KPR di sektor konsumer. Sedikit recap pasar pekan lalu. ISG menutup sesi Jumat 25 Oktober di level 7.694, turun sebesar 0,9% secara mingguan. BBRI, BBCA, dan BRMS menjadi saham dengan nilai perdagangan tertinggi sepanjang pekan lalu. ASI, BBNI, INDF, dan GOTO menjadi saham-saham dengan nilai net buy asing terbesar pekan lalu, dengan nilai total sebesar 1,2 triliun rupiah. Sementara itu, BBRI, Telkom, PANI, dan BMRI mencatatkan net sell asing terbesar pekan lalu, dengan nilai total mencapai 2,3 triliun rupiah. Sekian market update kali ini, saya Prasetya, sampai jumpa.